Guys, kita buat brownie santai ribet yuk. Ini nggak perlu pakai mixer, nggak perlu ribet-ribet lelehin coklat. Tapi menurutku teksturnya nggak terlalu fudgy, nggak terlalu kering. Dan menurut aku ini pas deh. Nah, yang pertama-tama kita masukin telur, terus gula sama garam. Kita kocok sekitar 5 menit sampai si gula dan garamnya ini larut lah gitu. Nah, terus di sini aku pakai mentega lele, terus ditaruh cocoa powder sebagai pengganti cooking coklat ya guys. Habis itu kita aduk lagi sebentar telurnya, kita masukin deh adonan si coklatnya. Habis itu kita tinggal aduk rata aja sampai konsistensinya kayak begini. Nah, habis itu kita masukin tepung, aduk lagi sampai rata. Habis itu udah jadi deh guys, tinggal taruh di dalam loyang, terus aku kasih topping deh. Di sini aku pakai coklat chip, tapi bebas ya, mau kasih apa aja. Kita bake selama 35 menit di 180 derajat ya. Keluar aku kasih garam biar tambah gurih. Pas dipotong, ini tuh nggak terlalu keras, nggak terlalu basah. Menurutku ini tuh pas, nggak terlalu cakey juga. Dan kalian harus coba, apalagi kalau dimakannya besoknya guys. Selamat mencoba guys!